Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha pemurah, yang maha kaya, yang maha pemberi rizki. Kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta berbagai karunia yang tiada terhingga. Mudah-mudahan syukur kita menjadi bertambahnya kebaikan, bertambahnya nikmat, sebagaimana telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada ajaran Islam yang merupakan nilai yang teramat tinggi dan agung, yang apabila ajaran ini ada pada diri seseorang, maka dia akan menjadi seorang manusia yang memiliki keutamaan. Apakah ajaran tersebut? Ajaran tersebut adalah sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari salah satu sifat-sifat mulia yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu sikap sabar. Sabar dalam menghadapi berbagai kendala yang merintangi, sabar dalam menghadapi berbagai musibah yang dirasakannya. Sikap sabar ini adalah merupakan sesuatu yang teramat agung. Manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dalam bentuk sesuatu yang mungkin menurut anggapan dari hamba Allah tersebut adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak menjadikan dirinya nyaman, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bimbingan kepada hamba tersebut untuk senantiasa bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka di dalam perjalanan hidup ini, sungguh amat nista seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, mengukur dirinya, untuk kemudian bisa bersikap sabar. Sabar ini adalah merupakan bekal bagi siapapun juga. Entah dia seorang da'i, entah dia seorang pendidik, atau siapapun, maka sikap sabar ini haruslah terpatri kepada dirinya. Dan berapapun usia dia, entahkah dia sudah berusia lanjut, masih muda, ataukah mungkin masih kecil, maka sikap sabar ini perlu ditanamkan sedalam-dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih menyebutkan bahwasannya salah satu daripada keajaiban yang ada pada diri seorang mukmin, yaitu salah satu di antara sikap atau sifat pada diri seorang mukmin terdapat pada dirinya kesabaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan setiap perkara yang ada pada diri seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khairun, sesungguhnya perkara ataupun masalah yang ada pada diri seorang mukmin itu semuanya memberikan kredit poin yang baik. Laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian ini tidak akan bisa didapat, tidak akan bisa ada kecuali hanya ada pada diri seorang mukmin. Apakah yang memberikan ketakjuban tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, in asabathu sarra fa kana in asabathu sarra syakara fa kana khairun lah. Jika seorang mukmin itu mendapatkan kesenangan, mendapatkan kelapangan hidup,
Kemudian dia bersyukur, maka sikap syukurnya ini adalah membawa kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lah. Dan apabila dia kemudian ditimpa sesuatu yang menjadikan dirinya tidak nyaman, tidak senang, sempit hidupnya, ditimpa dia musibah, sabara, kemudian seorang mukmin itu bersabar, maka sikap sabarnya ini memberikan kebaikan kepada mukmin tersebut. Apapun keadaannya, bagaimanapun keadaan yang menimpa pada diri seorang mukmin, apakah menyenangkan ataukah menyusahkan, semuanya disikapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang akan memberikan kebaikan-kebaikan pada dirinya. Sikap syukur akan memberikan pada dirinya panduan hidup untuk tidak berfoya-foya. Tidak lantas kemudian tindakan-tindakannya tidak terukur. Karena banyaknya rizki kemudian menghambur-hamburkan rizki, tidak. Karena sikap syukur akan mengendalikan dirinya untuk bersikap yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian juga manakala seorang mukmin ditimpa dengan kesusahan, tidak lantas kemudian kesusahan itu melarutkan dirinya, kemudian menjadikan dirinya frustasi ataupun tidak lagi bergairah hidup. Maka sikap sabar akan menjadikan tindakan seorang mukmin menjadi terukur, menjadi sesuatu yang akan menjadikan dirinya adalah menjadi orang-orang yang memiliki sikap-sikap yang terpuji. Maka bagaimanapun keadaan seorang mukmin, senang ataukah tidak senang, susah ataukah tidak susah, semuanya disikapi dengan penuh kearifan, penuh kebijakan. Inilah yang menjadikan seorang mukmin adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ajaban, menakjubkan. Dan salah satu daripada sikap takjub melihat seorang mukmin yaitu adanya kesabaran pada diri mukmin tersebut. Dan sabar itu pun merupakan tanda bahwasannya orang tersebut diberikan kebaikan, sebagaimana hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu khairan bihi yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, yusib minhu, maka Allah akan timpakan musibah pada dirinya. Dan tidaklah musibah ini akan disikapi yang akan memberikan kebaikan-kebaikan kecuali disikapi dengan sikap sabar. Maka sabar akan menjadikan diri seorang mukmin itu akan bertambah baik. Ketika musibah itu menimpa dirinya, dia sikapi dengan sabar. Maka sabar menjadi alat kendali bagi seorang mukmin manakala dia hidup dalam keadaan terpuruk. Manakala dia hidup dalam keadaan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ujian. Bagi seorang ayah mungkin diuji dengan anak-anaknya. Bagi seorang istri mungkin diuji dengan keadaan suaminya. Atau sebaliknya, suami diuji dengan keadaan istrinya. Bagi pendidik akan diuji dengan beragam macam tingkah pola anak didiknya. Dan seterusnya. Maka ujian-ujian itu akan terus ada selama manusia itu hidup. Dan salah satu dari alat kendali untuk mengendalikan agar ujian, agar seseorang lulus di dalam ujian itu, yaitu sikap sabar. Di dalam sirah kita akan menemukan berbagai macam bentuk kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berdakwah di Taif. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan penuh jiwa besar, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam dianiaya, dilempari, ditimpuki dengan batu, wajah beliau pun terluka, tubuh beliau pun yang mulia kemudian mengucurkan darah, dan seorang sahabat menjadi tameng beliau. Namun semua itu tidak kemudian menjadikan beliau dendam, tidak kemudian menjadikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan sesuatu yang sempit, menyempitkan
dada beliau. Malaikat gunung pun datang kepada beliau untuk menimpakan siksa kepada warga Taif. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam justru mendoakan warga Taif. Kenapa demikian? Karena sedemikian jauh cara pandang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cara pandang yang teramat jauh, jauh ke depan. Pada hari ini mungkin beliau tidak diterima, dakwah beliau ditolak, tetapi beliau memiliki cara pandang yang jauh bahwasanya esok lusa orang-orang ini mungkin menolak, tetapi esok lusa cucu-cucu mereka, anak keturunan mereka, mereka adalah orang-orang yang bakal menerima dakwah ini. Sehingga yang demikian ini tidak menjadikan dendam, tidak menjadikan kemudian hatinya ciut, mengecil, tapi tetap optimis bahwasanya dakwah ini akan terus bisa diterima oleh orang-orang yang setelahnya. Dan inilah yang senantiasa sikap besar hati, sikap besar jiwa yang harus ada pada diri seorang pendidik, diri seorang dai, diri seorang suami, diri seorang istri, atau apapun statusnya. Jiwa besar menghadapi berbagai kendala hidup, menghadapi berbagai rintangan, ini harus senantiasa ada. Mungkin hari ini dakwah kita hanya diterima 1-2 orang. Mungkin hari ini ma'had yang kita dirikan hanya diterima atau mungkin mendapatkan 1-2 orang murid. Tetapi itu semua tidak lantas mengecilkan hati kita. Kemudian tidak lantas menciutkan semangat kita untuk terus menyampaikan kalamullah. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak lantas kemudian kita patah arang, patah semangat, putus asa. Karena sesungguhnya dakwah ini bukan diukur dari banyak sedikitnya manusia yang mengikuti dirinya. Dakwah ini tidak, keberhasilan dakwah ini tidaklah lantas diukur dengan barometer bahwasannya dirinya tidak memiliki pengikut. Kisah yang dicantumkan di dalam Sahih Bukhari digambarkan bahwasannya pada hari kiamat nanti disebutkan wan nabiyya, pada seorang nabi, pada diri nabi itu hanya ada rajulun wa rajulani, ma'ahu rajulun wa rajulan, bersama nabi itu hanya ada seorang atau dua orang pengikut. Bahkan disebutkan wan nabiyya laisa ma'ahu ahad, bahkan pada diri nabi, seorang nabi, ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Tidak ada bersama dirinya satu orang pengikut pun. Kenapa demikian? Karena dakwah bukan diukur dari tingkat banyak sedikitnya pengikut. Bukan berarti lantas dakwah nabi yang tidak memiliki pengikut itu gagal. Bukan. Kegagalan, keberhasilan satu proses dakwah bukan diukur dari sedikit banyaknya pengikut. Sehingga bagi seorang da'i, bagi seorang pendidik, itu akan terus merasa senang, terus merasa memiliki harapan, sikap hidup yang optimis di dalam dakwah ini. Karena yang dia cari bukanlah banyaknya pengikut. Karena yang dia inginkan bukanlah orang-orang itu lantas menghormati dirinya ataupun kemudian menjadikan dirinya menjadi orang yang disanjung karena banyaknya pengikut, bukan. Tetapi apa yang dia lakukan, dakwah yang dia perbuat adalah semata-mata ikhlas lillahi ta'ala dalam rangka menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia untuk senantiasa berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dilakukan oleh para anbiya, oleh para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka pengikutnya 1-2 orang, atau bahkan mungkin tidak ada pengikut, tidak ada yang mau mengikuti dakwahnya. Tetapi yang demikian ini tidak lantas menjadikan hatinya kecil. Tidak lantas kemudian menjadikan bahwasanya dakwahnya itu dikatakan sebagai dakwah yang gagal. Tidak. Ukuran keberhasilan, kegagalan bukan dilihat dari banyak sedikitnya pengikut. Maka hadirin
yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sikap sabar dalam dakwah adalah menjadi sesuatu yang mesti dan harus ada pada diri kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang yang sabar, Allah menyempurnakan pahala bagi diri mereka dengan tanpa hisab, dengan tanpa batas ukuran. Allah akan senantiasa memberikan keutamaan-keutamaan lantaran sikap sabar yang ada pada diri mereka. Allah akan memberikan ganjaran pahala yang tiada batas bighairi hisab. Dan ini adalah merupakan keutamaan dari orang-orang yang sabar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mereka akan meraup keuntungan. Mereka akan meraup pahala yang sedemikian besar. Manakala sikap sabar itu terpatri pada dirinya. Seorang pendidik, entah dia orang tua, entah dia guru, ataupun pengajar, ataupun ustaz, dia berhadapan dengan mad'unya, dia berhadapan dengan anak didiknya. Maka manakala sikap sabar itu ada pada dirinya, ini akan memberikan keutamaan-keutamaan yang teramat banyak. Tetapi sebaliknya, manakala sikap sabar ini tidak terpatri pada dirinya, maka yang ada adalah mafsadat demi mafsadat. Dengan berbagai macam latar belakang anak didik, tentu kita harus lebih bijak dalam bersikap. Ada anak didik yang dengan latar belakang keluarga yang mungkin berlebih. Mungkin dia tidak suka makan sesuatu. Mungkin dia tidak suka belajar dengan cara lesehan. Karena latar belakangnya seperti itu. Ada latar belakang anak didik yang hidup dalam keadaan tidak berkecukupan. Maka dia mungkin bertingkah pola dengan sesuatu yang berdasarkan latar belakangnya. Sehingga yang demikian ini, satu demi satu harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Ada anak didik yang penurut. Ada anak didik yang sekali dinasehati mungkin dia akan bisa memperbaiki dirinya. Ada anak didik yang berkali-kali dinasehati, jangankan untuk memperbaiki, bahkan mungkin melawan. Waliyadzubillah. Tetapi semua ini harus disikapi dengan penuh kesabaran. Dan sikap sabar ini bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, akan menjadikan dirinya apakah dia tetap berada di atas jalan yang Allah ridai ataukah tidak. Dia akan tetap istiqomah ataukah tidak. Berbagai fitnah, berbagai macam ujian akan terus dihadapi. Apakah seseorang itu akan tetap istiqomah berada di atas jalur yang benar ataukah tidak. Ujian itu sedemikian banyak untuk seseorang berada dalam keadaan sikap istiqomah ataukah tidak. Diuji dengan lembaga pendidikan yang hanya mengajarkan ilmu agama. Ujian. Kok mahat ini cuma mengajarkan ilmu agama? Ilmu umum paling-paling matematika, bahasa Indonesia. Atau hal-hal lain yang terkait dengan pelajaran diniyah. Kok cuma agama yang dipelajari? Kalau anak saya belajar cuma belajar agama, bagaimana nanti dia ujian? Ditanyakan kepada pengurusnya, apakah ada ujian persamaan ataukah tidak? Oh, tidak ada. Karena mahat ini tidak menginduk ke Kementerian Agama, tidak menginduk ke Diknas. Ujian lagi. Wah, apakah nanti kalau anak saya nanti tidak punya ijazah bisa hidup atau tidak? Padahal anak saya laki-laki. Dia kan nanti menjadi kepala rumah tangga. Nah, kalau tidak punya ijazah nanti bagaimana dia bisa bekerja? Terus pikiran-pikiran itu menggelayut di dalam benak seseorang. Dia diuji apakah dia akan tetap tegar ataukah tidak ketika menjadikan anak-anaknya untuk belajar ilmu din. Diuji dengan berbagai macam kendala. Dan ini adalah realita. Realita terjadi di mana-mana. Ya, di Solo, di berbagai tempat, ya, di Bandung. Ya. Sehingga kemudian
Orang berlomba-lomba untuk mendirikan bagaimana lembaga pendidikan itu yang sekiranya kemudian ya, mendapatkan ijazah. Sekali lagi bukan berarti saya anti ijazah, boleh-boleh saja ijazah itu. Tetapi yang saya perlu stressing, yaitu manakala ijazah ini sudah menjadi sesuatu yang ya, dianggap segala-galanya. Sudah dikaitkan dengan urusan makan dan minum. Sudah dikaitkan dengan urusan masa depan. Menentukan masa depan. Ini yang sudah berlebihan. Kalau ijazah, oh nanti anak saya bisa melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, ke jami'ah, itu masih wajar. Bisa. Tapi kalau sudah menyangkut, bagaimana anak saya bisa makan? Dia tidak punya ijazah. Kalau sudah tidak punya ijazah, dia tidak akan bisa menjadi pegawai. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Seakan-akan selembar kertas itulah yang menentukan kehidupan dia. Padahal kenyataannya tidak demikian. Banyak orang yang berijazah, toh tetap tidak bisa cari makan. Dalam pengertian apa? Jadi pengangguran. Coba tolong dilihat di Kementerian Tenaga Kerja. Yang antri ingin mendapatkan kerja, kira-kira orang pondok pesantren atau orang yang memiliki ijazah? Di Kementerian Tenaga Kerja ya, di sana. Kan biasanya ada tuh yang antri kerja. Itu yang punya ijazah atau yang anak-anak pondok pesantren? Tolong dilihat itu. Ini real, bukti. Bahwasanya yang susah cari kerja itu yang punya ijazah. Adapun orang-orang pondok pesantren, dia mandiri. Ya. Ya. Untuk cari makan, ya. Ada buku bahasa Arab terjemahkan. Lempar ke penerbit. Dapat uang. Satu lembar misalnya. Satu lembar HVS. Ini hitung-hitungan kasar. Satu lembar HVS misalnya 7.000, 10.000. Ya. Ya, kemudian kitabnya tebal. Bisa sampai 120 halaman, ya dihitung sendiri. Lumayan untuk hidup satu bulan. Kalau kita mau kasar-kasaran, memperhitungkan segala sesuatunya dengan nominal uang. Tapi kenyataan memang seperti itu. Kita dipersulit dengan keadaan diri kita sendiri. Kita menyikapi hidup ini, seakan-akan hidup ini sulit, karena sikap-sikap kita sendiri. Contohnya itu tadi. Kenapa seakan-akan hidup ini hanya tergantung kepada satu lembar ijazah? Tidak adakah cara lain, cara hidup lain yang lebih nyaman? Kalau seandainya kita misalnya tidak memperoleh ijazah. Memang benar. Kita tidak menafikan bahwasanya ijazah itu pada beberapa kegiatan di dalam hidup ini diperlukan. Memang benar, kita tidak menafikan. Tetapi yang kita menjadikan terusik adalah manakala ijazah itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang menentukan hidup dia. Hidup seseorang. Ini yang tidak boleh. Sehingga dengan demikian, ketika kita menghadapi fenomena-fenomena semacam itu, hendaklah kita bersikap arif. Toh, banyak pengusaha, toh banyak orang yang berhasil dalam urusan keduniaan dalam tanda petik. Kebanyakan mereka tidak menggunakan ijazahnya. Ada orang yang lulusan fakultas teknik, tapi kemudian dia jadi pengusaha. Ada orang yang lulusan ekonomi, tapi kemudian dia tidak menggunakan ijazahnya, tapi dia menggunakan kepandaian lainnya. Lulusan ekonomi, membuka peternakan, kan gak nyambung. Membuka pertanian, ini semua adalah kembali kepada kita. Nah, di dalam hal ini, sekali lagi, menghadapi kenyataan-kenyataan hidup semacam ini, perlu sikap sabar. Menghadapi wali santri yang demikian, ingin ini, ingin itu, bagi pendidik, bagi pengasuh,
sebuah lembaga pendidikan, ya harus sabar juga. Ya. Sebuah contoh kasus, ada wali santri, wali anak didik yang datang ke sekolah, datang ke TK kita, wah mengkritik habis. Masa sekolahan begini, mainannya sudah rusak, kok dibiarkan saja? Ya. Nah, kalau kita tidak sabar menghadapi yang seperti ini, ya kita akan terpancing untuk bersikap emosional. Ya. Ketika menghadapi wali yang seperti ini, ya, tinggal tanya saja, sekarang solusinya menurut Bapak kira-kira bagaimana? Kita ajak berpikir dia, solusinya seperti apa sekarang? Yang terbaik menurut Bapak, mungkin kami nanti bisa merealisasikan, bisa menjalankannya. Ya harusnya diganti dengan mainan yang baru. Sekarang kami punya dana cuma segini untuk beli mainan baru. Kira-kira bagaimana mencari kekurangannya? Kalau sudah seperti itu kan dia, masa mau? Ya cari yang lain. Kan mestinya dia, ya sudah akan saya tambahi. Ya bagus, itu yang kita cari. Kan seperti itu. Kalau dia menantang, jangan ditantang. Hadapi saja dengan cara yang lemah lembut. Yang ya low profile lah. Siapa yang tidak menginginkan mainan itu baik? Kita semua ingin. Cuma masalahnya, kita terkendala dengan dana, kita terkendala dengan yang lain-lain. Sementara kebutuhan-kebutuhan pendidikan itu sedemikian banyak. Bukan hanya urusan mainan anak. Nah, ketika kita menghadapi wali yang seperti ini, apabila tidak dihadapi dengan penuh kesabaran, kita akan terpancing dengan emosi. Anak saya di rumah sudah diajari ikro sampai jilid 5. Kenapa di sekolah ini kembali lagi jilid 1? Ini namanya merendahkan anak saya. Ya tinggal diuji saja. Silakan Bapak hadir, anaknya diuji, silakan dibaca ini. Ini cara bacanya salah seperti ini. Ini adanya di jilid 1. Kan tinggal begitu saja ditunjukkan. Kalau anak Bapak memang sudah jilid 5, insya Allah jilid 1 akan dengan cepat paling 2-3 hari selesai. Kalau anak Bapak sudah jilid 5, kan begitu. Logikanya kan begitu. Kalau sudah jilid 5 berarti dia sudah hampir lancar membaca Al-Quran. Dan itu tidak akan sulit untuk menyelesaikan jilid 1. Mungkin 2-3 hari selesai. Kebut saja. Karena sudah jilid 5, kan begitu. Nanti jilid 2-nya juga demikian. Jilid 3-nya demikian. Tidak akan sampai 1 bulan, Bapak, anak Bapak akan kembali lagi di jilid 5. Dan itu pengalaman-pengalaman yang demikian. Wali-wali santri yang demikian, banyak sekali yang protes kepada kita. Tidak mau terima anaknya direndahkan. Dan semua itu kalau kita tidak menghadapi dengan kesabaran, maka yang akan terjadi adalah sesuatu yang menimbulkan mafsadat. Ya, mafsadatnya tentu akan lebih jelek lagi. Maka pentingnya kita memiliki sikap sabar ini dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Sikap sabar ini menjadi hiasan bagi seorang mukmin. Ia akan menjadi sikap yang akan menjadikan orang lain melihat dirinya sebagai orang yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit faedah ini bisa memacu kita untuk bekerja, untuk beraktivitas, menunaikan kewajiban-kewajiban kita dengan lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Atas segala keterbatasan kekurangan yang ada pada diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.